97. Así la pa. Dia terlampau kering itu. Dia tiang tu ya. Yang ni yang kami tengkak ni kurang dah seminggu sebelum tu lah. Aku makan dulu. Sebelum lah. Dia tiba aku tu. Eh. Jumpa aku dapat mas. Aku nak ambil mas. Aku ambil dia lah. Perok kan. Kansur kan. Ibarat aku tu tu. Okay. Jadi kami minta cadangan aku tu lah. Sambung ni tu. Lebih kurang 2 kilo. 2 kilometer. Panjang dia. Sampai dari dekat kawasan yang dia tunjuk ni. Memang kesusahan. Sebenarnya pam untuk di Malaysia lah. Untuk pam kecil pun apa yang kita disatakan di Malaysia ni, kita ada supply pam yang minyak adalah daripada petani. Itu pam kecil tu. Dan pam yang besar yang kita bawa ni sebenarnya memang adalah untuk pam banjir tu. Bukan untuk pam pengairan. Jadi minyak untuk dia memang tak ada. Jadi dia memang kita apa yang kita konsepkan dia, pam kecil itulah untuk dihadirkan pada petani. Dan petani memang daripada dulu pun memang pakai duit sendiri untuk dia punya. Itu yang saya kira. Untuk sekarang, untuk yang besarnya, air potensi ini, kita memang supply. Sebab ini kita supply masa-masa ini untuk minyak. Dan kita pun tolak pasangan itu. Kita terus lagi untuk minyak. So, dan kita akan cuba kalau this one pada hari ini kita dan kita akan gunakan dengan lebih dahulu untuk beli minyak. Sebab minyak memang kita ada duit dalam negeri lah. Kita untuk minyak tu kalau kita sama kita tak mahu. Petani-petani ataupun pesawat-pesawat kita yang pada musim ini kita ditimpa dengan sedikit ujian musibah di mana saya dan kita sebagai maklumkan musim kemarau tiba agak awal dan ini sudah barang pasti menjejaskan pendapatan dan juga tanaman padi yang telah saya hadir pada hari ini bersama dengan kekuatan pasukan kementerian yang diketuai oleh Dato' PSU untuk sekarang TV, ladang dan juga ekspo yang memberi
Kedah tadi dan juga SA Kerajaan Negeri Perlis dan juga ahli parlimen Kangak sama-sama kita pada hari ini. Saya telah berbincang mendapat maklumat pagi tadi dengan Pak Madal dan pada petang ini dalam lawatan di dua kawasan di Perlis, iaitu di kawasan Bintung untuk kita menghadapi keadaan kemarau yang tiba lebih awal ini, MA telah membuat persiapan awal, iaitu kita akan bersama dengan Kementerian Sains untuk melakukan pemilihan kawan. Dan kita telah ada peruntukan untuk kita membuat pemilihan ini. Cuma buat masa ini, kita diberikan nasihat oleh pihak ahli cuaca, keadaan terbentuk awan itu masih lagi tidak sesuai. Kita menunggu dan kita memerhatikan pada setiap saat dan ketika. Kalau sesuai, akhirnya kita akan menggunakan peruntukan yang sedia ada itu untuk kita melakukan pemilihan awan. Dan kita harapkan kita akan dapat membantu bila hujan turun dan keadaan sedikit sebanyak akan memberikan kelegaan, khususnya dalam kawasan Madak yang telah dan kami diberikan maklumat sebentar tadi. Dan pada saat ini bekalan air daripada empangan Pedu bagi kawasan Madak adalah terkawal dan tertutupi. Dan kita mengharapkan dan berdoa hujan akan turun dalam tempoh yang terdekat ini, sebagai hujan hujan asli yang kita harapkan, ataupun bila keadaan mengizinkan dengan berlakunya awan yang sesuai, maka sekiranya hujan tidak turun, kita akan mengadakan awan. Itu yang berlaku di kawasan Madak. Di Perlis ini keadaan agak sedikit berbeza kerana kawasan yang kita lawati pada petang ini dia tidak terletak di kawasan Madak. Dia terletak di kawasan di luar Madak. Tapi walau bagaimanapun, atas tanggungjawab Kementerian Pertanian, kita sedia membantu dengan apa juga pertolongan yang perlu. Termasuklah kita akan menyelaraskan kerja-kerja airan ini dengan kerjasama daripada pihak Kementerian KETS, Ketenaga Air dan Sumber Asli. Bermakna kita akan membincangkan seterusnya tentang langkah-langkah yang perlu supaya tidak ada berlakunya kerenah birokrasi. Itu yang saya harapkan. Dan saya nampak bahawa ini akan dapat diselesaikan. InsyaAllah Dato' KSU, MOA akan berbincang dengan Dato' KSU KETS supaya isu-isu yang melibatkan birokrasi ini dapat kita selesaikan. Dan ini bottomline-nya adalah kita perlu membantu kemasan kecemasan ini untuk kita menolong petani-petani kita yang sedang menghadapi isu kemarau yang datang terlalu awal bagi tahun ini. Dan sekiranya ada isu-isu yang melibatkan belanja-belanja lah, belanja-belanja yang tidak termasuk dalam perolehan, saya rasa semata nafas boleh mengeluarkan belanja satu mata lah, masuk duit minyak tadi itu, saya rasa nafas berusaha hati. AJP nafas pada ahli jemaah, nafas yang ada di sini, dan itulah tujuan nafas yang kita balance untuk mereka mengulangkan kembali apa yang mereka dapat itu kepada kepentingan petani. Nah, itu kalau belanja kecil-kecil itu serta-merta boleh kita selesaikan. Kalau enjin besar tadi itu perlukan minyak, sekarang kita boleh beli minyak lah. Kita pastikan pam air itu dapat dilaksanakan. Jadi itu di antara tujuan lawatan saya pada hari ini, lawatan sehari Kedah dan Perlis.